Adakah jika hadis menyatakan andainya makan tertentu madu habatu sodak mendapat kebaikan tertentu, adakah itu wahyu? Ini khilaf di kalangan para ulama. Majoriti kata ahli hadis macam kata wahyu. Sebahagian ahli sarjana kata macam Ibn Khaldun, dia kata yang ni bukan wahyu. Itu Nabi bagi tahu cadangan kepada benda yang memang ada di persekitaran Nabi. Tapi saya nak bahagikan perbezaan. Ada benda yang Quran sebut, maka kita tak boleh nafi tentang dia syifa, umpamanya madu. Sebab tu saya kata, Al-Imam Az-Zuhri kata, cara dia untuk menguatkan ingatan, dia minum madu. Ahli hadis. Dan dia mengelakkan tufah, hamid, apple masam. Hadis tak ada kata jangan makan apple masam, hadis tak kata. Tapi mungkin mereka rasa, pengalaman mereka rasa mungkin mengganggu ingatan mereka. Tapi madu, Quran kata syifa, syifa ulin nas, ubat untuk manusia. Jadi madu ya. Satu lagi yang Quran sebut, zaitun, watini wa zaitun, yakadu zaituha, minyak zaitun. Ya, zaitun dan minyak zaitun, olive oil, ini antara benda yang disebut dalam Quran. Syajaratun mubarakah, zaitun, pokok yang diberkati, zaitun. Seorang yang minum minyak zaitun, dan tuan-tuan boleh pergi tengok dalam banyak research yang membuat tentang drinking olive oil, minum minyak zaitun. Zaitun minyak ni, bukan zaitun orang. Mimpi minum zaitun pula, minum minyak olive oil, sangat berfaedah. Banyak benda ni pun kempen tak? Mana minyak zaitun, siapa bagi IQ punya banyak? Sebotol berapa? RM35. Bukan saya meniaga, saya tak ada. Tapi duit tu masuk ke IQ, ada kawan kita bagi. Tapi saya nak cerita, betul minyak zaitun, tuan-tuan boleh try. Pertama, bukan Quran sebut, syajaratun mubarakah. Ambil setiap pagi tuan-tuan minum. Mungkin nak bagi lebih semangat, pergi ke internet tengok drinking olive oil. Kadang-kadang orang Quran tak percaya sangat, tapi risa orang putih, orang iman dia kuat. Bila kita tengok research banyak tentang kelebihan minum minyak zaitun. Minyak hak tak bagus itu minyak ayam goreng hak hitam tu pasal malam hak tu jangan kita minum. Tapi minyak zaitun bagus. Okey, apa lagi yang Quran sebut? Ini Quran sebut. Yang ni kita kata Allah. Kemudian ada benda-benda yang Nabi buat, habbatu sauda, Quran tak sebut, tapi hadis sebut. Habbatu sauda syifa min kulli da. Tapi habbatu sauda ni khilaf para ulama. Adakah Nabi sebut kerana itu the best herb yang kita patut guna dalam perubatan, ataupun Nabi sebut something yang boleh dicapai oleh orang Arab dan refer kepada perubatan Arab? Kalau Nabi sebut ginseng ke apa, tak ada di tanah Arab. Bukan Tungkat Ali. Tungkat Ali, Ali ada di tanah Arab. Jadi maksudnya pokok lain, Ali, Tungkat Ali, Kacik Fatimah, semua syiah. Okey. Ini Ibn Khaldun kategorikan ini sebagai bukan wahyu. Ibn Khaldun yang pandangan. Tapi saya kata Nabi, yang penting Nabi bukan kempen tu. Nabi kempen sakit berubat, bukan sakit duduk. Subhanallah, alhamdulillah. Selesai. Sakit main minum air sembuh, tak. Ambil sesuatu untuk berubat. Ambil sesuatu. Maka bekam, bekam kerana perubatan yang diguna pada zaman tu. Nabi masa cedera,
dalam Sahih Al-Bukhari disebut ada tikar yang dibakar dan disapu kepada luka. Sehingga ahli hadis kata kita pun nak tahu tikar tu dibuat daripada daun apa. Ha, dapat siapa-siapa buat kajian buat keluar pula tikar mungkar Malaysia pula. Semua hak bagus kan Malaysia. Okey, yang pentingnya yang tu khilaf. Yang tu khilaf. Cuma manusia disuruh untuk mencari sesuatu yang manfaat. Jadi benda yang tanpa syak lagi madu dan minyak zaitun.